Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara resmi Pasar Peduk Al-Muhajirin yang berlangsung selama bulan Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengatakan bahwa tahun ini perkembangannya sangat meningkat, yakni sampai 168 pedagang. Kamis 24 Maret 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara resmi Pasar Peduk Al-Muhajirin yang berlokasi di Perumnas Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri camat, sekcam, lurah, babinsa, dan babinkamtibmas setempat. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan telah melihat perkembangan yang sangat meningkat, sampai 168 pedagang, di mana pedagang hari ini sampai Idul Fitri akan menjajakan bahan-bahan pakan untuk berbuka puasa yang sehat dan murah meriah dan hemat di pasar tersebut. Selain itu, Maulana juga mengajak masyarakat untuk mengisi Ramadan dengan banyak beribadah, misalnya dengan cara saling berbagi dengan saudara yang membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga mengimbau kepada Babinsa dan Babinkamtibmas maupun masyarakat agar selalu menjaga keamanan Pasar Peduk agar tetap tertib dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sore hari ini saya berada di Pasar Peduk Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung untuk membuka karena ini adalah hari pertama Ramadan. Kami melihat perkembangannya sangat meningkat sekali ya, ada 160 lapak pedagang yang hari ini sampai dengan nanti insya Allah Idul Fitri menjajakan bahan-bahan pangan untuk berbuka puasa yang sehat, yang murah meriah, yang hemat. Dan hari ini kami melihat sangat ramai sekali, sehingga saya menunda kegiatan untuk menuju langsung karena masyarakat sudah. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan. We'll be right back.